Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berkenaan dengan CIMB Bank yang mana banyak ditularkan di media sosial yang mengatakan ada transaksi debit yang debit card ataupun transaksi debit yang dilakukan secara tidak diketahui oleh pengguna asal CIMB Klik. Okey, walaubagaimanapun ini berita yang diterima daripada Sinar Harian. CIMB Bank nafi dakwaan tular di media sosial 4 bulan April 2020. Kuala Lumpur, CIMB Bank memberi jaminan kepada para pelanggannya bahawa transaksi debit langsung dalam akaun mereka adalah transaksi kad debit yang sah. Penjelasan itu diberikan sesulan beberapa pelanggan bank itu berkongsi kebimbangan mereka di laman Twitter mengenai beberapa transaksi yang dinyatakan sebagai direct debit atau debit langsung di aplikasi telefon bimbit CIMB Klik atau laman sesawang bank itu. Jurucakap CIMB Bank ketika dihubungi hari ini berkata, kami ingin memberikan jaminan kepada pelanggan-pelanggan yang terbabit bahawa transaksi-transaksi direct debit baru-baru ini merupakan transaksi kad debit yang sah yang telah dibuat oleh pelanggan sendiri. Menurutnya, insiden-insiden terpencil ini adalah berkenaan transaksi-transaksi yang tidak lengkap yang dibuat oleh pelanggan dengan peniaga luar negara seperti langganan atau perkhidmatan penstriman dalam talian. Bagaimanapun, beliau berkata transaksi-transaksi tersebut boleh dilabelkan semula sebagai debit langsung yang menimbulkan kekeliruan kepada para pengguna. Kami mohon maaf terhadap sebarang kekeliruan yang akan menghubungi. Kami mohon maaf terhadap sebarang kekeliruan dan akan menghubungi pelanggan-pelanggan yang terbabit. Menurut jurucakap itu, ini daripada petikan yang didapati daripada temubual di antara Bernama dan juga CIMB Bank. Walaubagaimanapun, ini adalah apa yang disiarkan di Sinar Harian.